Rasanya yang pasti senang karena saya hampir menantikan selama 4 tahun dari 2018 terakhir mencetak gol di Liga 1. Karena tadi tahun 2019 saya harus menepi untuk setelah cedera dan melakukan operasi lutut. Dan alhamdulillah saya panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa saya selama penantian kesabaran ini. Terus keluarga, istri, semua orang-orang yang selalu mensupport saya ucapkan terima kasih. Dan alhamdulillah kemarin bisa kembali lagi bermain di Persikabo. Dan saya ucapkan juga untuk tim Persikabo yang telah menerima saya secara dengan tangan terbuka. Dan tentu kedepannya juga menjadi lecutan untuk saya untuk bisa tampil lebih baik lagi. Yang pasti ya terus berusaha di setiap latihan juga terus bersungguh-sungguh terus melahap semua materi dari coach juga terus yang pastinya sih bekerja keras di latihan aja sih karena bekerja keras di latihan itu kan gambaran di setiap pertandingan gitu. Jadi di setiap latihan juga harus memberikan 100% itu aja sih. Target kedepannya yang pasti ingin terus memberikan tenaga saya untuk Persikabo dan kita sepakat juga bersama teman-teman yang lain untuk terus bahu membahu bekerja sama, saling support, saling mendukung siapapun itu yang turun. Yang pasti kita harus selalu siap untuk memberikan kontribusi maksimal untuk Persikabo itu sendiri. Terima kasih, sukses selalu.